Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Rifal, di dalam video YouTube saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar apa itu fragmen di Android Studio. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu fragmen di Android Studio. Oke, kita akan melihat cari secara ringkasnya di Google Chrome. Kita buka. Kemudian di sini kita bisa mencari apa ya? Fragment. Oke, Android Studio. Oke, di sini kita bisa buka yang ini. Jadi pengertian fragment dulu nih. Android Fragment adalah bagian yang dapat digunakan kembali dari antar muka pengguna Android, activity yang digunakan untuk membuat UI yang dinamis dan fleksibel. Fragment memiliki siklus hidup itu sendiri, tetapi selalu tentram dengan aktivitas sehingga siklus hidup Fragment secara langsung dipengaruhi oleh siklus hidup aktivitas host dan Fragment yang diterimanya memiliki input peristiwa sendiri. Misalnya, saat aktivitas dihentikan sementara, semua Fragment di dalamnya juga dihentikan sementara. Dan bila aktivitas dimusnahkan, semua fragmen juga demikian. Akan tetapi, saat aktivitas berjalan dalam siklus daur hidup dilanjutkan, kita bisa memanipulasi setiap fragmen secara terpisah, seperti menambah atau membuangnya. Saat melakukan transaksi fragmen, kita juga bisa menambahkannya ke backstack yang dikelola oleh aktivitas. Setiap entry backstack merupakan catatan transaksi fragmen yang terjadi. Nah, jadi begini. Pada gambar di atas dicontohkan bagaimana dua modul UI yang didefinisikan oleh fragmen bisa digabungkan ke dalam satu activity untuk desain tablet maupun namun dipisahkan untuk desain handset. Oh, di sini dia bisa fleksibel ya, teman-teman. Di sini kita bisa menyisipkan fragment ke dalam layout aktivitas dengan mendeklarasikan fragment dalam file layout aktivitas sebagai elemen fragment. Nah, di sini ada tampilan ketika si aplikasi dijalankan di tablet dan di ketika aplikasi dijalankan di sebuah handphone. Nah, jadi mudahnya begini, begini teman-teman. Fragment itu seperti jadi kita punya satu activity, cuma di dalam activity itu kita punya tampilan-tampilan yang berbeda. Kita punya sub-subnya gitu. Jadi ketika misalkan di bawahnya itu ada action button, misalkan ada home, ada apa? Detail. Nah, itu tuh jadi ketika kita klik home, dia akan menampilkan semua atribut-atribut home. Nah, dan ketika kita klik detail, dia akan menampilkan detail. Tetapi untuk biasanya kan kita kalau misalkan buat sebuah misalkan tampilannya berbeda itu berarti aktivitinya beda. Cuma untuk fragment ini ketika tampilannya beda itu tetap masih menggunakan satu activity yaitu main activity. Oke, di sini mungkin saya ada contohnya ya. Contoh projectnya. Di sini saya akan coba buka Android Studio. Oke, setelah itu sini saya ada namanya COVID app. Saya pernah membuat. Nah, ini menggunakan fragment. Nah, jadi di sini activity-nya cuma satu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini activity-nya cuma satu. Tetapi di sini ada fragment, ada tiga fragment. Nah, coba kalau kita lihat di rest-nya, di sini kita ke layout. Nah, di sini kita activity main. Kita lihat, tunggu sebentar. Sorry. Nah, di sini tidak menampilkan apa-apa ya. Nah, di sini ini activity-nya, activity mainnya tidak menampilkan apa-apa, tapi di sini dia menampilkan button navigation. Harusnya di sini ada button navigation untuk di bawahnya. Di sini ada frame layout atau isi fragmentnya. Jadi di sini ada flash screen. Nah, jadi ketika kan di bawahnya itu kan ada nanti di sini ada button beranda atau button info provinsi. Nah,
ketika beranda diklik ini nanti akan menampilkan tampilan beranda. Nah, kemudian ketika info diklik ini akan menampilkan tampilan info, kemudian untuk fragmen provinsi gitu. Ini akan juga menampilkan isi data si provinsi. Tetapi ini masih di satu activity. Jadi ini tetap berjalan di dalam satu activity, yaitu activity main activity gitu. Nah, untuk codingannya seperti ini. Kita tinggal memanggil membuat variabel. Nah, di sini kita bisa panggil fragmen-fragmennya. Di sini kita bisa memanggil isi-isi dari layout-nya nih. Kita bisa memanggil isinya, return inflator, inflate r layout, fragment provinsi. Nah, kemudian di sini kita mengurutkan sesuai dengan navigation button, nah gitu kan. Nah, di sini sesuai dengan navigation button untuk yang frag home, frag provinsi, and frag info. Coba kita running, mungkin teman-teman masih belum ada gambaran, coba kita running. Sebentar, kita running dulu. Oke, agak lama ya ternyata. Oke, teman-teman bisa tunggu sebentar. Emang kadang proses Gradle itu membutuhkan waktu yang agak lama karena itu sesuai dengan spek PC teman-teman ya. Oke, nah jadi seperti ini maksud saya. Jadi ketika ini kita di home, ini akan menampilkan atribut-atribut di layout home. Nah, ketika kita klik dashboard, dia akan menampilkan atribut di dashboard. Dan ketika kita klik info app ini, nah dia menampilkan info app. Tetapi untuk fragment ini, dia hanya membutuhkan satu activity. Nah, dan setiap tampilannya ini itu namanya adalah fragment. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi inilah yang disebut dengan fragment. Dia berjalan di satu aplikasi, tetapi memiliki beberapa tampilan. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu bisa sedikit bisa dipahami buat gambaran teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin belajar sendiri, teman-teman bisa DM saya untuk meminta source code project COVID app ini ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.